Sementara itu, pemirsa, SMA Negeri 4 Semarang membagikan 200 paket sembako dan paket internet bagi orang tua dan siswa terdampak pandemi COVID-19. Rencananya bantuan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Paket sembako dibagikan kepada orang tua murid terdampak PHK serta warga sekitar sekolah yang membutuhkan. Sedangkan paket data internet dibagikan kepada 200 siswa agar dapat terus mengikuti kegiatan belajar secara daring. Paket bantuan didapat dari donasi orang tua siswa yang mampu, guru dan karyawan SMA Negeri 4 Semarang, serta para alumni. Bantuan data internet sangat diperlukan karena jarang diperhatikan. Diharapkan sekolah lain ikut tergerak untuk membantu para siswanya serta orang tua murid yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Sembako, tetapi juga berupa paket data kepada para siswa yang terdampak COVID-19. Ini semua adalah kepedulian seluruh warga SMA Negeri 4 Semarang dan beberapa orang tua siswa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada orang tua, warga sekitar dan pedagang-pedagang kecil bermanfaat.